kita sepakat tidak ada pagar depan, Pak. Ya jangan. Jadi kalau tetangga itu enak. Dulu rumahnya di mana? Saya ngikut orang tua, ini juga ngikut orang tua. Saya ikut orang tua. Kontraktor. Ya dulu kan mesti ikut orang tua. Ini dari dibanding tadi gede ini ya. Bangunannya sama, Pak. Panelnya sama, cuma yang tadi ini kan satu bagian, Pak. Satu bagian naik. Segini aja ya. Ini panelnya sekian, Pak. Standar. Ya. Dan yang kamar ini tambah lagi ya. Yang ini diangkat ke atas. Jadi total luas bangunan jadi sama ya. Tapi kalau 46 sama 7,5 saya pilih 7,5 ya. Dua lantai loh. Oh, lebih bagus itu. Tapi nanti yang di sana dapnya apa? Yang sana di sini. Sementara pakai dapnya. Oh, kayu ya. Ini nanti kan cuma 35. Apanya? Juta. Apa 35 juta. Kalau tadi di sana 50 karena naik ke 5. Oh, iya. Ini 35 juta. Ya kondisinya seperti ini. Iya. Jadi plaster itu dari mereka. Dari mereka ya. Ini kan ini sudah terlindung dari panas ya. Lumayan tinggal di kandang-kandang ini ya. Malam-malam. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Diukur agar nanti saluran airnya lancar. Ya, Pak. Dua, kebersihannya dijaga. Tiga, ini bagus nih, depannya ada tamannya nih. Ya. Ada listriknya ya? Dulu. Listrik masih nebeng, Pak. Oh. Ini jadi apa, kafe gitu? Sama masih belum keramik, belum ada pintu juga saya tempatin karena saya merasa senang, Pak. Bertahun-tahun baru punya rumah kan, walaupun bolong juga. Iya. Orang punya rumah yang pertama itu pasti hatinya luar biasa. Senang dan rezeki, alhamdulillah. Sebagus, sejelek apapun rumahnya ya, menurut orang ya. Tapi kita sendiri mesti senang. Mesti senang. Ini bagus sih. Okay. Ini ada supir, ada buruh, pedagang, macam-macam, ada yang pedagang asongan, Pak. Jadi ini ada depan penjahit, sudah buka. Tapi yang kemarin, ini ya? Kemarin, ketuanya, Pak, penjahit, Pak. Oh, ketuanya. Kelompoknya, Pak. Orangnya ini, Pak. Terus yang jahit kesini siapa? Ya ada, Pak, warga, Pak, alhamdulillah. Oh, yang jenengan marketingnya? UMKM-nya minta dikembangkan, saya bilang ya, dirembuk dulu, nanti provinsi kita turunkan tim ke sini. Bisa, sangat terutama bisa. Terutama untuk ibu-ibunya, Pak. Kalau komunitasnya sudah ada sebenarnya, tinggal nanti kan kita bertetangga ya? Iya, Pak. Kan ada tetangganya tadi di sini? Ada tetangganya, terus bicara bagaimana buka usaha, disitulah pendampingan-pendampingannya ada. Bisa dilatih, bisa diberikan akses modal, gitu. Kalau tadi yang di Brebes tadi, para apa namanya, petani bank merah ya, Brambang itu, ada yang pinjam, tadi ada BNI, pakai KUR, Bank Jateng juga ada. Malah bunganya jauh lebih murah ya. Plafonnya hanya 25 juta. Jadi Mitra Jateng 25 itu kemarin suku bunganya 7%, kemarin kita turunin 3% juga. Jadi sebenarnya itu bisa diakses, sehingga kalau yang di sini pengen punya usaha, sudah ada keterampilan menjahit, katakan apalagi biasanya keterampilan yang sudah kelihatan sih. Dagang katakan ya, dagang. Jajan ya, atau buat apa kue seperti ini. Kalau itu sudah bisa, bagus. Buta akses modal bisa kita kembangkan di sana. Tapi sekali lagi, mesti dilatih nanti marketingnya, mencatat bisnisnya gitu ya. Sehingga minimal kalau punya komitmen di antara kawan-kawan ini, menurut saya lah ya, yuk kita saling menguatkan yuk gitu. Ayo bajunya dijahit di sini gitu ya.
wah tapi kalau jahit baju terus ya gimana Pak, kita nggak pakai baju baru. Ya wes katokmu suwek dijahit rene, sarungnya suwek jahit rene, gawe korden kan butuh tuh spray. Nah itu semua jahit menjahit sana, nanti yang makan siapa, suplai sembako siapa, memenuhi kebutuhan aja di antara kawan-kawan. Ya itu tuh bagus ya, pinjem uang tapi ya mengembalikan. Enggak blek Pak. Wes matur nuwun ya. Terima kasih Pak. Terang ya. Oke. Iya. Sip. Oke ya. Matur nuwun nggih. Harapannya lebih bagus lagi dan yang terutama nomor satu listrik sama air bersih. Ya menempati rumah sejak berarti udah mau 2 tahun. Pokoknya pertama udah jadi langsung saya tempati. Dulunya tinggalnya sama ayah, papa sama ibu. Ini udah lama banget Pak, ini udah mengidamin kamu sekali pengin punya rumah. Udah berarti udah puluhan tahun sampai anak saya udah pada gede-gede semua, udah punya anak semua, baru punya rumah. Alhamdulillah banget. Dari saya ibu rumah tangga. Bapak di balai desa, karyawan biasa. Terima kasih banget atas bantuannya Pak Gubernur. Ya seperti ini jadi kami punya rumah. Kamu mau ini enggak? Wah, alhamdulillah. Kamu mau juga? Ayo, mendor, mendor. Terima kasih, Pak. Terima kasih.